Kabur dan kurang jelas, itulah pandangan saya pada ketika ini. Dan kini, saya berada di lokasi kebakaran tanah gambut di Taman Sri Perkasa Kuching, Sarawak. Dan orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar dan jika perlu, hendaklah memakai topeng hidung dan mulut dan pastikan pengambilan air yang mencukupi. Kualiti indeks pencemaran udara IPU Kuching terus mencatatkan peningkatan dengan IPU 227 bacaan yang sangat tidak sihat. Jika dilihat di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, 6 lagi stesen di Sarawak kekal dengan bacaan IPU tidak sihat. Bacaan IPU bagi Semarang juga dilaporkan pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 202. Bersama saya, penolong pengarah operasi bomba Sarawak, Tiong Ling Hee, yang sebentar tadi dilihat bertungkus lumus memadam kebakaran di kawasan Taman Sri Perkasa ini. Encik, jika boleh dikongsikan bersama kami di TV Sarawak, status terkini keadaan kebakaran di sini. Okey, kalau kita lihat operasi berlanjutan sehingga malam dan kita jangkakan operasi ini kita akan teruskan sehingga kita dapat kawal operasi kebakaran tersebut sehingga betul-betul terkawal. Sebab kalau kita lihat keadaan sekarang, akibat faktor perubahan angin telah menyebabkan asap kebakaran tersebut telah menuju ke kawasan penempatan penduduk yang berdekatan di sini. Dan kita sedia maklum bahawa tahap IPU di bahagian Kuching sekarang berada di dalam keadaan sangat tidak sihat dan kalau dapat kita tak nak keadaan kebakaran ini memburukkan lagi keadaan IPU tersebut. Berapakah jumlah unit yang diturunkan untuk meneruskan kerja bagi meredakan kebakaran ini? Okey, untuk hari ini saja kita menggerakkan lebih kurang 87 orang anggota daripada 5 buah balai kita, tidak termasuk anggota yang standby di balai. Dan mana 87 orang tu kita kerahkan untuk mengawal kebakaran di Taman Sri Perkasa ini. Sebab kita tak nak asap, macam saya maklum tadi, asap ni mengganggu aktiviti penduduk di sekitar kebakaran di sinilah. Terima kasih diucapkan kepada pegawai penolong pengarah operasi bomba Sarawak. Baiklah, doa kami sentiasa di belakang kaki tangan bomba yang kini kita patut gelar sebagai adiwira atau hero demi menjaga kualiti udara kita buat kita semua. Dan saya Salisa Safian bersama juru kamera Iqbal Yusof untuk tvsarawak.com anytime anywhere.